21 to ngono. Lagi kok kene napa lagi? Itu kok nggih. Hasilnya kata apa niki? Ndak ero Mas, aku nek 3321 lho. Kok iso saged sih Mas? Hasilnya kata apa? Kata he. Niki wonten sing angsal hampir 1 ton per kilo. Wih. Tenanan iki, Pak. Kok nembe mireng kok sak mono kate, Pak? Iku lho nggih kaget. Iki carul niku sing namine. Carane pripun iki, Pak? Satu-satu ngene. Lah nggih tanem sak kilo sak ton kuwi hebat terus, Pak. Niki kan banon 150. Nggih. 2 kilo cuman. Iki cuma 2 kilo niki. 2 kilo kirang berapa tekem ngono. Oh, banon 100 tandur ngoten lho. Nggih. Cuma niku satu-satu ngoten lho. Satu lubang satu nggih. Iku berarti banon 150 2 kilo kirang satu tekem ngoten lho. Berarti kalau diambil satu-satu, 2 kilo malah lebih. Malah kurang dari 2 kilo. Ini kan 1, 2. Nggih. Niku 1 kilo bisa hampir 1 ton, nggih. Hampir. Nggih, mboten percaya kok, kalau tau kok kaget pian. Bah iya. Jadi normalnya sekitar pinten kira-kira ini? 8 nggih. Nggih, lan iki ini guys ya. Tanamannya 1212. Satu ya buah dua, ini dua dua, buah itu cuma satu. Dua batang, jaraknya 1, 2, 3, 60 atau di rata-rata, rata-rata 30. Jarak antar tanaman 80. Ini produksinya 1 kilo bisa 8 kintal sampai 1 ton. Satu tanaman bisa 2 buah. Buah kedua agak kecil tapi muput juga. Wah, ngeri ini. Jagung luar biasa ini. Begini kecil, Pak. 1 kilo enten berapa ribu, Pak? Coba dihitungan. Enggak kecil begini. Bisa 5.000 butir mungkin, ya. Hampir seperti jagung manuk kecil. Daunnya juga lebar sekali. Daunnya lebar. Daunnya lebar. Batangnya besar sekali. Ini jagung andalan masa depan, guys.